sebelum saya semprot pakai itu apa namanya? Migro kan? Bubude Igro ya? Iya, Bubude Igro. Itu kondisi pucuknya, pucuk itu habis semua kena kemarau. Tapi saya semprot ya 1,5 bulan dari penyemprotan sampai sekarang udah kelihatan hasilnya. Udah mulai tumbuh. Daun mudanya tumbuh daun, lagi ya? Daun mudanya tumbuh lagi, cepat lagi. Kalau tadinya gimana Pak kondisi daunnya? Kalau tadinya botak gundul semua, nggak ada pucuk. Nah, kalau udah berapa kali Pak nyemprot? Yang hijau udah 4 kali. 4 kali ya? Iya. Terus saya pakai yang merah buat bunga itu, buat buah. Ini baru 2 kali nih. Ada mulai kelihatan ya bunganya ya? Udah kelihatan ini. Nah, menurut Bapak setelah menggunakan pupuk ini gimana? Ada kelihatan perbaikan nggak nih tanamannya? Ya justru itu perbaikan udah terasa ini, udah bagus ini. Soalnya saya juga memang pertama baru saya, tapi ini lain daripada yang lain. Ini obat, ini bagus terus terang saya. Bagus ini obat. Bagusnya gimana ya, Pak? Bagusnya kan yang lain itu disemprot kita, bukan sekali ini kan ya, kemarau gitu ya. Semprot itu udah berapa bulan mungkin baru tumbuh. Ini kan dari penyemprotan baru 1,5 bulan udah kelihatan, udah normal. Ujungnya udah normal juga. Warna daunnya gimana Pak? Warna daunnya normal hijau, lebih bagus dari yang belum pakai migro gitu. Udah pakai migro, jadi kelihatan hasilnya, pucuknya bagus, bunganya udah berbunga lagi, tumbuh. Ini udah normal ini. Daunnya sudah bagus Pak ya? Daunnya udah bagus semenjak pakai migro itu. Nah, ini bunganya udah muncul lagi ya? Bunganya udah muncul, udah sekelilingnya ada bunga, tumbuh. Ini udah tumbuh lagi, bagus tuh. Ini saya lihat ini ada buah yang kosong nih. Ini ya. Sebelum pakai pupuk Deigro banyak rontok berarti ini ya? Iya, ini sebelum, justru itu sebelum pakai pupuk Deigro ini kelihatan sampai satu baris, ini satu jengkal ya? Satu jengkal udah habis semuanya, nggak ada bunga, nggak ada pucuk ini. Jadi putus dia itu masa berbuahnya ya? Ya, masa berbuahnya putus. Nah, kita lihat Pak perbandingan yang tidak pakai ya, punya tetangga ya. Pakai Demigro ini kelihatan pucuknya ini udah tumbuh sih tumbuh, tapi dia itu keriting, gulung, nggak lebar gitu pucuknya. Oh ini ya. Ini punya tetangga nggak pakai Demigro. Daunnya juga pada kuning ya? Daunnya udah pada kuning. Buahnya juga kecil-kecil. Banyak rontok berarti ya? Banyak yang rontok.